Pemirsa, 3 bulan lebih musim kemarau, warga di kawasan Padasuka Cimahi Tengah Kota Cimahi rela mengantri berjam-jam lamanya untuk mendapatkan air bersih. Warga mengaku sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah Kota Cimahi. Sudah lama tak kunjung turun hujan dan mengalami kekeringan, warga di kawasan Padasuka Cimahi Tengah Kota Cimahi mengaku harus rela mengantre berjam-jam lamanya untuk mendapatkan air bersih. Warga mengaku belum ada bantuan air bersih dari pemerintah Kota Cimahi untuk mengatasi kesulitan mereka. Menurut salah satu warga, Asep Dedi, sudah beberapa bulan tak turun hujan di kawasan Padasuka. Di kawasan ini yang mengalami kekeringan sebanyak 153 kepala keluarga. Pernah ada istirahatnya. Kemarin sempat rusak. Satu-satunya ini untuk warga di sini, SPK. Dengan warga di sini satu RT pun ada kurang lebih 150 kakak. Sementara ini dari kebanyakan RT lain atau segala malah banyak yang ke sini. Mohon bantuan untuk. Asep berharap pemerintah kota segera turun tangan dengan membagikan air bersih secara gratis kepada warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.